Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat ini saya berada di kabinnya Isuzu NMR kepunyaan Sekar Taro. Ini saya mau bercerita, semalam itu kita jalan-jalan bareng. Tapi ternyata waktu perjalanan itu rekamannya itu hilang, belum kerekam itu. Terus ini juga ada rekaman sedikit, tapi yang rekam itu tangannya itu goyang-goyang video ini, muter-muter kayak kok. Mungkin bikin yang nonton itu pusing. Jadi semalam saya nyoba jalanin ini, Isuzu NMR ini, kepunyaan Sekar Taro ini. Mesinnya itu ringan, saya pakai dari Kintamani sampai di daerah ini, Ketewel. Terus balik lagi ke atas juga. Terus di perjalanan yang trek lurus itu saya bawa lari 100 lebih itu tetap enak, tidak seperti trek canter. Apalagi kepunyaan saya itu kan trek canter yang HD, jadi lari 80 aja mesinnya sudah menderu-deru nggak karuan, terus juga boros. Tapi kalau untuk Isuzu Giga itu lari 80 itu mesinnya masih enak. Karena untuk Isuzu NMR kan untuk personelingnya itu sampai 6 nih. Ini kan sampai 6 ini. Tapi kebanyakan yang jarang memakai itu mau masuk gigi 2 malah masuk ke 4. Mungkin dari ini. Pokoknya ini lain kok. Seperti kepunyaannya Trekanter. Karena di sini kan double. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau truk enter kan cuma segini. Terus posisi netralnya ada di bawahnya 2. Tapi kalau untuk Isuzu NMR kan netralnya berada di 4 dan 5. Jadi ini yang bikin apa ya, sopir yang belum memakai Isuzu NMR itu suka salah masukin gigi. Seperti saya mau pakai pertama itu juga minta warah dulu. Minta warah dulu karena memang baru pertama saya pakai Isuzu NMR, ternyata enak banget wes. Tapi masalahnya satu, kebanyakan itu untuk tergiga itu kelemahannya di akinya. Nggak tahu kenapa, mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa akinya itu boros. Jadi kalau terkanter itu satu minggu didiemin, di starter itu masih mau langsung jreng. Tapi kalau untuk Isuzu NMR kebanyakan itu diem 2 hari apa 3 hari, di starter itu sudah susah. Di starter wis nguk. Nih, enak lagi kalau untuk personelnya ini itu letaknya ada di sini seperti kepunyaan Canter. Itu pasti drivernya lebih nyaman, lebih enak. Karena kalau di sini saya enggak terbiasa di bawah gini. Tadi saya mau ngoper itu nyarinya di sini. Jadi ini lebih enak lagi kalau di sini. Oke, cukup segitu aja. Langsung aja lihat cuplikan video saya yang semalam mencoba membawa truknya Sekar Taro. Halo semua, ini saya nyoba truk kabinnya Sekar Taro. Ternyata enak juga daripada Canter itu. Enak giganya, rasanya itu ringan nih bareng-bareng teman-teman. Ini emang kucing lagi. Nah, ini Mas Ico lagi mabuk. Tapi lo ini lagi pada kewer-kewer. Ora iso nyoper. Nah, ini jadi saya yang jongi. Ini lari 80 aja enak ini. Kucing no. Ya, shopping no. Mapan tau video ini lah udah. Saya tadi. Wes. Masih tekan mau dong. Wes, ini sekarang. Ini tadi saya awal memakai truk ini. Itu minta apa?
kan marahi minta warah, minta belajar sama Mas Yogi. Yogi, Sam Yogi. Karena untuk apa? Personelnya itu lain sama Ganter. Kalau untuk tiga ini kan sampai 6, kalau Ganter kan cuma sampai 5. Berarti ini burine enemy ra, ra nang apa-apa ning yo. Ora ono. Ora ono yo. Hal yang apa ini susah tak pasti sampai ngejarangnya tante mas apa malah lagi dia lagi ini. Jadi Mas Ejo bahwa truk Sekataro ini baru pertama ini main ke Bali touring selesai entah selalu yuk hilang mau. Aku tak kudu mulo naik. Ini masalahnya gak pulang dino, kalau masih ke Jawa Tengah. Long dino Jawa Tengah, Jakarta kan. Kan saya, kalau saya long dino Rene Kuota. Saya empuk ya kita personelnya, kita karo kantor. Ya, mas, jadi tipis ngono lho. Penak ya. Mau ki kleru. Arep mbokke papat mlebu ning 6. Tapi sih yo Mas ki mlebu 6 lho. Beh, apa iya? Tapi ini ajaran kita ae. Papat kowe. Iki 5. Tapi ini nak arep mbokke nang siji kadang iso kleru neng 3. 3 nara. Biasanya kan asin ini lorong ya mas. Lorongnya keliru apa-apa, teror-teror-teror. Ya, tapi ini kan ini kan ini telung menit tak ginan. Wis ya. Supaya men yo. Ini untuk bikin video YouTube, teman-teman itu kalau bisa minimal 10 menit. Kenapa harus 10 menit? Karena kalau video itu 10 menit nanti di tengahnya bisa diseseli iklan. Jadi iklan itu tidak cuma di awal atau di belakang, tapi bisa di menit ke-3, menit ke-6, 7, atau 8 bisa dikasih. Tapi kalau di bawah 10 menit ya bisa dikasih iklan double-double. Udah ini karena mau ke Kintamani ini masih jauh. Ini juga baru sampai di Gianyar. Masih ada setengah jam lebih, mungkin 1 jam karena jalannya itu lika-liku. Habis saya nggak mampu nyimpen. Oke, ini sampai juga di Kintamani tepat jam 4 kurang 1/4, 3:45, tapi kalau untuk di Jawa itu jam 2:45. Wah, ini masih cuk. Wis pokoknya bahagia wis. Urusan setoran pikir seso. Ribusnya lagi. Ah, ribusnya mumet golek hiburan ini. Lagi tercinta. Ini nginepnya juga lama, ini udah di sini pirang bengi apa dhewe iki, Mas? Dua malam, tapi ini nanti juga belum muat, pasti nginep 1 malam lagi. Dah sekalian uangnya habis ya, sepiye meneh, wong kahanane ya sepi, dilakoni. Wis, ini waktunya mau istirahat dulu, mau tidur, ini belum tidur dari tadi, wis malah gur miter, miter neng ketawel. Jalan ini udah bagus mantri sana. Oke, sekian, terima kasih.